penyelamatan dan evakuasi. Saya selaku Kapolri mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh tim yang telah berhasil melaksanakan kegiatan evakuasi penyelamatan, di mana selama kurang lebih 3 hari, baik tim yang tergabung dalam tim SAR darat maupun tim SAR yang tergabung dalam tim SAR udara telah bekerja keras, namun tentunya tidak mudah untuk melakukan evakuasi. Baru hari kedua, teman-teman dari tim SAR darat maupun tim SAR udara bisa bertemu dengan korban, dan alhamdulillah di hari kedua bisa diberikan bantuan makanan, obat-obatan, dan juga tenda ataupun bivak, sehingga bisa dilakukan tindakan pertama untuk membantu anggota kita yang terluka. Hari ini alhamdulillah dari mulai tadi jam 2:30 ya, jam 14:27 akhirnya tim SAR udara berhasil mengevakuasi 2 orang yang pertama, kemudian sampai dengan 5 kali kegiatan. Alhamdulillah sampai saat ini, terakhir tadi saya sempat bertemu dengan Kapolda Jambi yang baru saja mendarat, kondisinya masih sadar, cukup stabil, dan saya sempat berbincang-bincang dengan beliau, dan sekarang sedang dibawa ke rumah sakit Bayangkari. Dan kita juga mendapatkan laporan bahwa siap dari keluarga besar Polri. Siap. Ya, siap. Ya. Siap. Terima kasih. Selamat pagi, Jenderal. Setiawan Kodam. Ya. Komandan Batalion 462. Lepas biasa. Siap. Salam buat Pak Asal, Pak Panglima. Siap. Ya. Siap, Jenderal. Siap. Siap. Siap, Jenderal. Siap. Salam komando. 3, 2, 1. Ini bakal berapa? 3, 2, 1. Siap, siap. Salam buat Pak Panglima, buat Pak Asal, Pak Asad, Pak Kasal, Pak Grup, Pak Jajaran, Pak Kepala Basarnas, FKG juga, semuanya yang siap jadul. Hormat kami, apresiasi dari keluarga besar Polri. Siap, siap. Terima kasih, jadul. Selamat jalan, jadul. Terima kasih.